di pause dulu. Sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe YouTube channel ini. Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen, dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian. Sekarang lanjut ke videonya. Lumuri 2 buah paha ayam atas bawah dengan setengah sendok makan air asam jawa dan setengah sendok garam lalu diamkan selama 10 menit. Tumis bumbu halus yang terbuat dari 6 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, 4 butir kemiri sangrai, 1 sendok teh ketumbar sangrai,
dan 1/8 sendok teh jintan bersama dengan 1 batang serai, 1 lembar daun salam, dan 6 lembar daun jeruk yang sudah dibuang tulangnya dan diiris halus sampai harum. Masukkan ayam, kemudian aduk hingga berubah warna. Tambahkan 300 ml santan encer dari perasan santan kental, 3/4 sendok teh garam, dan 1 sendok teh gula merah sisir. Masak sampai matang, kemudian angkat. Suwir-suwir daging ayam, dan masukkan kembali ke dalam sisa rebusan santan encer. Tambahkan 100 ml santan kental dari setengah butir kelapa, lalu masak sampai meresap dan kering.